kerja. Ini pada episode pertama, ada bersama dengan kita, Tuan Rohasi. Pati. Arun sungguh bagus, kau mendapatkan kursi di tempat. Maaf Pak, kenapa Anda bicara seperti aku itu? Aku berkata benar, karena kau mereka akan menendangku dari kursi ini. Katakan sekretaris. Jadi menurut Anda dari mana Pak? Pak, setiap hari Lohasing menyikat dengan sikat gigi yang kuat sekali Pak. Kalau giginya patah di acaraku, apakah ini salahku? Hah? Kau tidak bersalah apa-apa. Ini adalah kesalahanku memberikanmu acara. Mano na mano. Jika kau bekerja seperti ini, saluran tak akan ditutup. Bangkrut. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Untuk episode berikutnya, aku memiliki anak bernama Puji Kapur. Dia mencium pacarnya selama 40 jam penuh di pasar, Pak. Dia bisa melakukannya. Kalau tidak percaya, aku akan membawanya kemari, Pak. Cukup. Keluar dari sini. Wah, ini sepertinya bos. Terus kenapa? Kau tertawa? Aku akan mematahkan 40 gigi dalam bulan. Apa? Kau akan mematahkan gigi? Ada 32 atau 40 gigi? Kau akan menyisipkan hidungmu di tengah. Oh iya? Jadi aku menghitung gigimu di tengah. Oh, tapi bos, Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan dengan mematahkan gigi kami. Anda akan bahagia jika mematahkan gigi yang asing. Hai. Aku ingin bicara dengan siapa yang membuat gagal acara? Pencipta dunia ini tidak tertawa. Itu loh asing. Dia menarik sepa, bis, kereta, menggunakan gigi. Dia tidak pernah mendapat rasa sakit di giginya. Hanya di acaraku. Di acaraku kau mematahkan giginya. Sebelumnya di pagi hari, ibu memeriksa bintangku di surat kabar dan berkata, anakku, hari ini harimu akan bagus. Tapi kau juga membacanya. Bagaimana kau akan mentolerir ini? Bahwa aku memiliki hari yang indah. Apakah aku sendiri di dunia ini yang mendapatkan kesulitan darimu? Atau ada orang lain lagi? Apa yang terjadi? Tiba-tiba dadanya nyeri dokter. Dan dia langsung jatuh. Kapan? Satu jam yang lalu. Satu jam? Ya, dapat. Bawa dia ke ICU. Ayo cepat. Tenang, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Anda beruntung. Spesial jantung dokter Kurana ada di sini. Jangan khawatir. Tidak ada gunanya. Dia sudah mati. Bagaimana ayahku, dokter? Ini serangan jantung. Tenang saja. Dia pusing saja sebesar satu. Apa yang kau lakukan saat makan siang? Kadang-kadang memberitahu istri Anda untuk membuat makanan. Dia membodohi istrinya bertahun-tahun. Thank you.
Dengar dokter, kau adalah orang pertama yang memberikan obat pada orang mati. Bukan cuma obat, tapi juga suntikan seharga 60 ribu. Pergi dan kembali. Sudah cukup waktunya untuk memberitahu. Belum. Setelah makan makanan penutup, kami akan memberitahunya. Dok, bagaimana keadaan ayah? Kami sudah berusaha keras, tapi kami tidak bisa menolongnya. Kau harus tabah, Lama. Aku akan membuat surat kematian. Anda melakukan pembayaran saja. Baiklah. Kau membayar 1 lakh lebih 40 ribu. Rinciannya ada di tagihan. Silakan periksa. Sudah meninggal jam 10 pagi di rumah sakit San Giovanni. Sudah meninggal? Iya, aku membawa mayat untukmu. Hah? Mayat? Hai, aku Malaya Kapur dari saluran 1. Ini adalah operasi terselubung. Jadi, dia? Hah? Iya, apa? Tolong kami terus ya. Tangkap mereka, tangkap mereka. Tolong, dia akan menaikkan rating programku. Aku percaya itu. Memberikannya dengan tanganmu sendiri, aku akan lebih suka. Bagaimana kau tahu kalau aku yang mengirimkannya? Karena hanya kau saja yang tahu kalau aku menyukai anggrek biru. Aku sudah membawakan bunga, tapi ternyata kau tidak punya waktu. Ini masalahmu. Tidak ada yang terbaik di kantor ini selain dirimu. Tapi kau membiarkan semua orang maju dan berdiri di belakangmu. Kau kecewa dengan acaramu. Tapi acaramu berhasil. Aku ikut senang untuk itu. Sebentar ya. Hai, dia lagi dia. Sudah lupakan. Siapa? Saja. Seorang teman lama di Delhi. Dia ingin mengucapkan selamat padamu. Pria ini ingin menikahiku. Apa? Iya, terakhir kali waktu aku ke Delhi, dia bilang aku mencintaimu. Aku menolaknya. Lalu kau jawab apa? Terus saja aku tidak menikahi pria seperti ini. Mereka tidak tahu batas. Teman harus tetap seperti seorang teman, bukan kekasih. Itu makanya aku menyukaimu. Kau bukan tipe seperti ini. Kau tahu batasanmu dengan sangat baik. Kau tidak bisa melihat gadis dengan mata yang buruk. Itu sudah pasti.
Aduh, cantik sekali. Oh, ampun, aku tidak tahan lagi. Hei, ya Tuhan, semoga saja aku menang. Asik. Hai, pemilik kejadian, apakah ya, ambillah. Ini untukmu. Halo semuanya. Hei, undiannya kan sekitar 20 juta. Ya. Kenapa kau memberiku 500? Undiannya belum diumumkan, simpan saja. Jika belum diumumkan, kenapa kau berikan? Tenang saja, aku ada di sini. Hatiku sudah mendengar. Hei, jangan keterlaluan, jangan berani-berani merayuku. Aku ini sudah menikah. Aku sudah putih orang aku anak. Aku memberikan kau 500 rupiah kalau kau mau bersama aku ya. Suamiku juta lebih baik daripada kau dan dia mencintaiku. Sementara berisik, kau membeliku dengan uang 500 rupiah dan merayuku. Jangan. Jangan pukul dengan tanganmu. Tanganmu ini untuk mencintaiku. Apaan ini? Tangan ketika datang dan mengatakan padamu berulang kali, jangan melakukan hal-hal buruk, ngerti? Ampun ya. Sekarang minta maaf. Ya, baiklah. Ayo minta maaf padanya. Maafkan aku ya, aku tidak akan merayu lagi. Aku janji. Kalau melakukannya lagi, aku pindahkan pelanamu dan buang. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Ya, tenang saja. Aku tidak akan melakukannya lagi. Lebih baik pergi dari sini. Ya, maaf. Mana uang 500 rupiah? Mana? Ini adalah keluarga yang baik. Tuhan, tolong jaga baik-baik. Jika hubungan ini bisa berhasil, aku akan berikan 50 kg manisan untukmu. Kalau kau menawarkan 500 kg, bukannya 50, maka putrimu tidak akan menikah. Aku katakan padamu 50 kali, katakan hal-hal yang baik, hanya yang baik-baik saja. Dengan mengatakan sesuatu yang baik akan terjadi, hari ini putrimu akan memiliki mertua, dan anakmu akan berdiri di kakinya. Lihat, masalah pasti akan muncul. Coba, kau lihat. Kau datang, nak. Orang-orang di rumah ini benar-benar sombong. Orang yang menyelesaikan kisah mereka setelah 100 episode, dia menyelesaikannya di episode pertama. Kau telah menciptakan rekor dunia. Hebat sekali. Dia sudah mencoba. Biarkan dia duduk dengan tenang. Bu, kalau aku bisa duduk dengan tenang, bagaimana dia bisa duduk dengan tenang? Kau telah menjadi seekor kuda setelah bersekolah, tapi sampai hari ini kau tidak memenangkan perlombaan hidup. Kalau aku bisa berlomba di lapangan, aku pasti akan segera menang. Aku sudah katakan padamu 50 kali, tinggalkan pekerjaanmu dan bergabunglah dengan perusahaanku. Kalau aku pensiun, aku bisa mengatur pekerjaanmu sampai hari ini. Berapa kali aku sudah bilang, aku tidak mau bekerja pada perusahaan ayah. Aku mau melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau kau begini terus, masa depanmu pasti tidak akan jelas. Stop, cukup. Sudahlah. Ya, tapi kalau buatku, ini bukanlah suatu jawaban. Nak, hari ini tetangga Tuan Misra sudah datang untuk melihat madu. Hatiku mengatakan bahwa mereka menyukai adikmu. Mereka tidak suka dengan sarapan yang dia buatkan. Bagaimana mungkin mereka menyukainya untuk dijadikan menantu? Ibu kenapa bisa menikah dengan ayah? Keluarga aku yang menjodohkan aku dengan dia. Sampai kapanpun, madu itu tidak akan mau menikah. Kenapa? Ayah bicara tidak enak ya? Semua pria menginginkan mengajak istrinya pergi ke bulan. Tapi bulan memiliki noda di dalamnya. Oh. Kenapa? Ada satu pria yang ada dalam pikiranku. Siapa? Bagaimana dia? Dia seperti ayah. Dengar ya, lebih baik aku mati menikahi orang seperti ayah. Terima kasih banyak. Ibu, ayah. Siapa yang baru turun dari mobil itu? Orang kaya ya? Sudah datang, ayah. Ibu. Bagaimana kabarmu, nak? Hai Arun. Iya, betul. Dia memanggilmu. Hai Tino. Hai Arun. Hai Prasad. Hai. Wah, hebat sekali. Kau menang lotre ya? Bukan. Pekerjaanku mengurus koper-koper di Bandara Jendara Jeddah. Akhirnya satu lak dalam mata uang India. Satu lak? Apa kau bicarakan? Hei, Tino. Kau ini lulusan SMA. Hehe, itu berkat Tuhan. Apa yang kau lakukan, Arun? Ya. Gak sama seperti saat aku meninggalkanmu. Mobil yang sama. Itu bukan miliknya. Itu milikku. Bukan milikmu, tapi milik bapakmu. Kalau kau ikut bekerja denganku, kau akan banyak uang denganku. Aku tidak mau mengurus keperluan. Dia tidak akan melakukannya. Dia akan menjadi pemilik bandara atau pergi ke Arab Saudi untuk membeli minyak. Lalu kita akan kesana berlompat ke dalamnya. Biarkan saja orang tua berbicara seperti itu. Tapi yang penting hari ini kita berkumpul. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga kita mendapatkan pekerjaan yang layak di mata mereka. Oke, kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Inilah balasannya. Ayah membalas kebaikan dengan kejahatan dan tidak melakukan kebaikan untuk orang-orang baik. Coba lihat, dia berdiri di jalan dan berkata yang tidak-tidak tentang ayahnya sendiri. Sudah aku bilang pada ayah, aku akan bilang ke orang aku tinggi. Aku termasuk petinggi. Ada yang lebih tinggi. Dia adalah musuhku. Tuan, kadang-kadang aku berpikir kau bicara benar. Tuhan tidak mau mendengarkan kita. Hari ini aku tidak mendapatkan lotre.
Lalu punya siapa? Ya, Chopra yang dapat. Ya, Taya. Yang tidak membutuhkan uang, ayah berikan saja pada mereka. Ya. Aku bilang berikan saja kepada yang membutuhkan, jangan aku. Ya. Aku akan memberimu uang. Kalau kau mau uang, suruh ibumu menjual rumah ini. Hei, dengarkan kalau orang tua sedang berbicara padamu. Jada behu divana. Dengarkanlah orang miskin, maka Tuhan mendengarkanmu. Berikan satu rupiah atas nama Tuhan. Bahkan Tuhan saja tidak mendengarkan, apalagi manusia. Tuhan sedang sibuk dengan jalan nafasnya dan jalan Warden. Bagaimana dia akan datang ke sini? Tidak mungkin kan dia akan datang ke sini. Kamu uang? Bisa ku contohkan. Nyanyikan lagu populer yang sedang hit sekarang. Coba contohkan dulu lagunya. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Coba nyanyikan. Kau memang hebat. Arun, ayolah. Oke. Kita jalan sekarang. Ada apa dengannya? Aku memberinya ini. Dia akan menyanyikan lagu dari film. Maka dia akan mendapatkan bank atau yang terus. Kau mau tidak? Tidak. Kalau kau makan ini, berarti kau sayang ibumu. Iya kan? Tapi hari ini ayah yang memasak. Ayahmu memasak? Ya. Jika kau makan sarapan buatan tangannya, maka kau tidak akan merasa lapar sepanjang hari. Aku mengerti. Ambil sandwich. Makan. Kenapa dia marah hari ini? Dia tidak butuh alasan apapun untuk bisa marah. Aku mendengar banyak dari ayah. Sekarang bos mau memberitahu aku. Ape. Arun Prajapati yang hebat. Silakan, terima Pak. Kasih ya. Ya. Aku ada kabar baik untukmu. Terima kasih, kami Pak. Telah menghentikan program Mano Yana Mano. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa kau suka atau tidak? Kau akan membaca laporan cuaca. Cuaca? Informasi cuaca? Aku? Laporan cuaca hari ini. Ada kemungkinan badai di daerah pesisir barat. Tidak, Pak. Aku orang yang sangat kreatif. Aku tidak bisa melakukan hal itu, Pak. Tidak bisa. Aku tidak mau, Pak. Aku sudah bilang padamu. Coba pegang kursiku. Pak, tolong. Tolong dengarkan gagasanku, Pak. Aku tidak ingin mendengarkan. Ini akan menjadi acara TV nomor satu, Pak. Kita akan mengalahkan saluran-saluran lain, Pak. Kami tidak ingin, Arun. Ini tidak ada acara cium, ini 10 kali lebih baik. Percayalah, ini acara yang 10 kali lebih baik, Pak. Jangan bilang padaku, tapi beritahu alias. Alias? Jika terbukti dan dia pengambil cacingan, tidak akan ada kesalahan, maka aku tidak punya masalah. Tidak tahu. Aku akan bicara tentang acara. Setelah itu, sebelum itu, aku harus bicara denganmu. Apa? Alia. Aku mencintaimu. Kau gadis pertama yang aku katakan ini. Aku mencintaimu. Mengapa kau memandang dengan mata lebar? Ini acara aku. Bagaimana kau akan bisa tahu bahwa aku mengatakan yang sebenarnya? Ah, itu lucu. Katakan dengan serius apa yang ingin kau katakan. Tahu detektor kebohongan? Iya. Semua tersedia di India. Polisi, RAW, dan IB memilikinya. Kita akan membawa detektor kebohongan dan memanggil orang-orang. Ya, bisa siapa saja. Misalnya, polisi, pemimpin. Kita akan membuat mereka duduk di kursi dan mengajukan pertanyaan. Jika mereka akan berbohong, lampu merah akan menyala. Dan mereka akan tertangkap di depan penonton. Itu ide yang bagus. Kau lakukan dengan segera dan kembangkan acara ini. Tapi ingat, kau harus hati-hati. Di acara ini aku telah memberikan jaminan pribadiku. Kau tidak usah khawatir. Acara ini hidup dan matiku. Aku akan mengorbankan hidupku. Semua yang terbaik. Nak, mau ibu buatkan teh? Oh, ibu. Masih belum tidur ya? Belakangan ini kau bekerja sepanjang malam. Aku punya acara baru, Bu. Kalau begitu, bekerjalah dengan keras, anakku. Aku percaya kau akan menunjukkan kemampuanmu pada semua orang. Pikirkan, Bu. Aku melakukannya. Saluran lain akan runtuh, Bu. Semuanya akan runtuh. Apabila acara televisiku menjadi populer, uang, mobil, hormat, bunga alau, dan pernikahan adikku. Hey, sebentar lagi pernikahan adikmu, tapi kita harus melakukan pernikahanmu juga. Apa kau sudah bicara dengan Walia atau belum? Alia, Bu, bukan Walia. Oh, iya, Alia. Bicaralah padanya segera. Setelah acaraku rampung,
Aku akan bicara dengannya. Kau sangat lambat ya. Akhir-akhir ini gadis-gadis sangat agresif. Kalau dia temukan pria yang bergerak dengan cepat, maka kau... Pak, ini tempat parkir pribadi. Alia, aku dapatkan nama untuk acaranya. Apa? Kalau bohong, gagak akan menggigit. Bagus. Parkir, penuh. Apa? Siapa yang parkir di tempatku? Pak, Bintang besar datang. Bintang? Bagus. Setelah kedatangan, di sini menjadi bercahaya. Aku gana untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Menjadi nomor satu. Alia, kemari-kemari. Bertemulah dengannya. Dia adalah para kreatif baru kita. Rakesh Sharma, Rocky. Ya Tuhan, Rocky. Alia. Aku tidak percaya ini. Bagaimana kabar? Baik. Aku mengejutkanmu ya? Aku sangat terkejut. Kalian sudah saling kenal ya? Kamu saling kenal sejak lama, Pak. Semua orang mengenal dia dengan nama Alia. Aku mengenalnya ketika dia di tempat kamu. Iya. Alia, kau mau buat dia mengerti semuanya? Bapak. Oke, semua orang mulai bekerja lagi. Ayo, ayo, Pak. Kenalkan ini Arun dan ini Rocky. Hei. Hai. Sepertinya mengenalmu. Mano, benar Mano. Iya, episode yang mematahkan gigi sangat lucu. Percaya, itu adalah acara yang paling lucu yang pernah aku tonton. Benar. Iya, nanti baru saja datang. Nanti aku akan menyusul. Itu acara yang hebat. Selamat. Sora mengatakan kalau takdirnya buruk, nanti akan menggigit kurcaci yang duduk di atasnya. Kau tidak mendapatkannya di India. Kau kirim dari London. Kau dengar? Tidak? Baiklah. Kemarin malam ibu mengatakan kepadaku, Nak, mungkin ada beberapa orang lain yang akan datang dalam kehidupan Alia. Dan kau langsung mengirim di hari ini. Kau mau mendorongku? Kau tidak akan turun? Hah? Aku datang, akan aku tunjukkan. Tapi aku tidak akan datang begitu cepat, mengerti? Permisi, Pak. Ya. Butuh ini? Tidak. Oh, tidak, Pak. Tunggu, aku harus bicara dengan semua orang di kantor ini sangat bahagia. Tapi kenapa Arun sangat bersedih? Pak, jika Anda menyukai seorang gadis dan dia menyukai orang lain, maka Anda akan jadi sedih. Percayalah. Oh, begitu? Ya. Siapa? Alia. Alia? Dia mencintai Arun? Tidak. Evi mencintai Alia. Oh, itu bukan masalah. Mau duduk di mana? Naiklah. Oke. Katakan padaku, Rocky ini sebenarnya seperti apa dia? Dia itu sangat hebat. Kami pernah kursus jurnalis di Delhi. Dan kami sudah lama tidak bertemu. Dia itu benar-benar hebat dan juga lucu. Kupikir dia itu orangnya membosankan. Dia juga tidak lucu. Saudaraku, mulailah terbiasa dengan pujian, karena mulai hari ini akan bergema di telinga. Rocky, aku pesankan kopi ya. Tidak perlu. Aku pikir hari ini kakaknya terlalu panas. Tidak perlu minum kopi. Ini bahaya bagi kesehatan. Kalau begitu biar aku yang minum. Jangan. Kopi ini, Alia yang membawa. Oh, jadi kamu mau kopi, karena Alia yang membawa kain untuk diri. Kamu ini? Alia, lihat ekspresi wajahnya. Kita harus melakukan acara dengannya. Tidak puas dengan dunia. Aku bilang rasa humornya tinggi, benar kan? Kenapa kau tertawa? Dia tidak lucu sama sekali. Arun, kau tidak tahu cara tertawa? Bagaimana kalau biliar? Tentu saja aku tahu. Kalau begitu, ayo kemari. Kita main biliar. Siapa yang kalah, dia akan membayar tagihan kantin sepanjang hari. Arun, aku minta jangan bermain dengan ini. Dia juga sekali bermain biliar. Ayo kemari saya. Sangat-sangat main. Ayo. Kita akan mulai mengundi. Kau harus bedakan bola mana yang ada di tangan. Oke? Bola hitam di tangan kanan. Oke. Aku menang undian. Jadi aku akan memenangkan pertandingan ini. Aku yakin kami tidak akan menang. Lihat pukulanku ini.
pamer. Ya, kalau kesempatan ku datang. Semua orang juga bisa tembakan begitu. Jangan sombong. Pasti akan mengambil yang hitam itu, kan? Lihat, aku akan memasukkan bola hitam itu. Apa aku bilang, kan? Tidak bisa. Terima kasih, saudara. Anda telah membuatku memenangkan pertandingan ini. Hari ini kalian semua minum gratis karena ya, itu juara dari Delhi. Sekarang katakan juara Delhi. Mau kau bermain denganku? Aku tidak akan main-main. Dengar semua. Orang-orang kelaparan channel 1. Siapapun yang memakannya akan mati muntah darah setelah berjalan 40 langkah. Kalian semua menyebalkan. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Ayo. Tunggu sebentar. Apakah mereka berdua saling mencintai? Epi tidak punya kekuatan untuk memberitahu Alia. Kamu ini punya. Kenapa kau tanya lagi? Sampai mana hubungan mereka? Sampai mana saja. Dia kan sopirnya. Mengantarnya dari rumah, menjemputnya, terserah. Besok berangkat ke kantor, aku akan menjemputnya. Hah? Jadi kau juga... Apa? Sopir. Bukan pacarnya. Apa yang kau lakukan di depan mobil? Oh, semua sudah dilakukan bunuh diri. Dan sekarang ini aku ingin hidup. Ya, itu ide yang bagus sekali, kawan. Ya, untuk menyanyikan lagu remix, aku lelah untuk mengemis dari Tuhan sejak 15 tahun terakhir. Dan aku tidak mendapatkan apapun dari itu. Dan sekarang aku ingin makan burger. Sudah sana, pergilah. Tempati tempatmu itu. Baiklah. La 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 la. Apa di situ? Aku dari kantor pusat lotre. Tapi aku mengamati sehari-hari kau meniup trompet dan melambaikan tangan gadis itu. Ada masalah denganmu? Bagus. Kalau kau melakukannya, maka disco dan kita akan melakukannya. Maka itu adalah tarian klasik. Dan kalau kau melakukannya itu, setiap hari kau lakukan, apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Hah? Dasar pengangguran. Dengar baik-baik. Tuhan mendengarkan aku. Aku yakin, suatu saat nanti kau tidak akan mendapatkan gadis itu. Apa yang kau lakukan di sini? Mobilmu rusak, ha? Mobil ini. Kalau aku jual satu ban mobilku, aku bisa membeli mobil ini. Tertawalah. Lalu apa yang kau lakukan? Aku datang untuk kembali. Alia akan ikut dengan. Kau tidak malu ya? Membawa gadis cantik seperti dia dengan mobil butut seperti ini. Kasihan kau, Rocky. Hei, apa yang kau lakukan? Celanamu bisa rusak, mobil itu berkarat dan kotor. Jauh-jauhlah dari sana. Sedang apa kau di sini? Aku datang untuk menjemput. Tapi setiap hari aku pergi dengan Arun. Oh? Ayo, kalau begitu aku kita telah. Arun pasti akan marah padaku. Aku juga akan marah. Ayo, Alia, kita terlambat. Ayo, cepat. Maaf ya, sampai ketemu di tempat kerja. Kasihan kau, Rocky. Ayo. Hati-hati ya. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, masalah selalu datang padanya. Kehidupan mobil ini sudah selesai. Apa rencanamu kali ini? Ayo. Maafkan aku. Aku akan terlambat untuk ke kantor. Aku harus pergi dengan Rocky. Oke. Okay. Kau tidak keberatan, okay. Kan? Tidak. Ayo, Arya. Ayo. Coba kau hubungi Montir. Ayo, sayang. Ya. Kemari. Ayo, kemari. Silakan. Dah. Usahakan secepatnya. Payah. Sebaiknya jual saja mobil ini. Apapun yang kau lakukan terserah. Beli saja sepeda bekas. Paling tidak tidak akan bermasalah dengan mesinnya. Hanya perlu tenaga manusia. Kau dengarkan pria itu. Tapi tidak dengarkan aku. Di India,
Kau hanya melihat aku. Begitu banyak mobil di dunia ini, tapi kau hanya melihat mobilku di sini. Dan bukan itu saja. Begitu banyak gadis-gadis dari dunia ini. Hanya gadisku saja, Alia. Kenapa? Apa sebenarnya masalahmu denganku? Ketika kau akan meninggalkan aku sendiri, sekarang kau ingin aku untuk membakar dengan sinar matahari. Aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Apa yang kau lakukan di sini? Kau kan yang bilang kalau kau dari rumah ibunya Alia. Dia sudah datang dengan Rocky 2 jam sebelumnya. Dia berani datang? Aku tidak melihatnya. Sampai apa yang kau bicarakan? Dia sudah kesini 2 jam sebelumnya di hadapanku. Dia tertinggal di tanganmu. Kau ingat apa yang aku sudah bilang? Ketika bintang tidak mendukung, seekor anjing akan menggigit kurcaci yang duduk di atasnya. Sekarang kau duduk, sementara mereka ada di hotel. Diam kau. Alia tidak seperti itu. Jadi ini yang kau pikirkan? Kau tidak melihat hari itu bagaimana dia memelukmu, kau menepuk. Dia tidak akan meninggalkan kesempatan yang bagus itu. Apa yang dia akan seperti itu? Apa yang kau lakukan? Cinta. Bukan. Aku harus cintamu setelah 4 tahun. Hari ini aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tidak. Dia tidak seperti itu. Tidak akan. Tidak akan dia seperti itu. Tapi ingat, Rocky itu berbahaya. Dia tidak akan meninggalkan kesempatan ini. Oh, atas nama dewa, kamu tinggalkan aku, Rocky. Cinta, aku akan kehilangan cintamu. Setelah 4 tahun, aku tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Aku tidak tahu arun milikku. Kalau dia sampai tahu, dia akan membunuhmu. Aku tidak peduli. Kau benar, Alia. Aku datang. Laki-laki itu tidak akan kubiarkan bersamamu. Memangnya kau mau pergi kemana? Alia dalam bahaya. Aku akan menyelamatkannya. Oh, tidak, tidak. Dia tidak dalam bahaya. Dia dalam cinta. Keduanya sedang bersenang-senang, berpacaran, saling berpegangan. Aku mencari ke seluruh kota. Aku lelah duduk. Apa dia sudah datang? Aku rasa belum. Tuhan tahu kemana dia telah membawanya. Kalau kau tidak bicara dari hati ke hati, nanti Rocky pasti akan mengambilnya. Hari ini aku akan memberikan ini. Beberapa hari kemudian aku akan mengatakannya. Lakukan saja sekarang juga. Jangan tunggu besok. Aku kan sudah bilang berkali-kali jangan duduk di sini. Anjing kau akan takut. Apa ini? Kau sudah membawa saudaramu juga? Saudara? Sekarang kau akan memanggil seluruh keluargamu. Hebat. Tapi jangan khawatir, sayang. Jangan takut ya. Mereka itu miskin. Ayo kita pergi, sayang. Kalau Tuhan menjadikanku anjing, aku tidak akan duduk di sampingmu. Tapi dalam pelukannya, dan dia akan menjelati aku seperti ini. Waktunya makan malam. Apa kau tidak lapar? Aku akan pesan makanan. Tidak, terima kasih banyak. Aku tidak lapar, terima kasih. China Garden. Hah? Sup jagung manis. Satu dan... dan saus pedas panas. Salad buah 1 gelas. Segera ya. Pengemis yang pesan. Kau ingatkan? Satu lagi. Jangan buat lama. Oke ya. Terima kasih. Dia datang. Ya, Alia. Apa yang dia lakukan? Dia turun. Hah? Alia bahagia? Iya, mereka akan berpelukan. Berpelukan? Wah, asik sekali. Ya. Oke, selamat malam, Rocky. Dah. Sampai jumpa. Bagaimana? Sekarang dia sudah pergi. Dia sudah pergi? Iya. Apa yang dilakukan? Dia bertingkah seperti monyet, menanggalkan jas dan pergi melompat. Dia sudah pergi. Ayo cepat sana. Ayo cepat. Hei, kau sedang main petak umpet ya? Aduh, senangnya dia sudah pulang. Hei. Apa yang kau lakukan di sini? Kalau kau mengintip Alia, aku rasa kau tidak punya malu. Kau tahu itu. Dalam kedok pengemis, kau mengintip Alia, seekor bunglon. Kau tahu? Tidak. Apa? Dia temanmu, dan kau mencintainya. Dasar tidak. Bunglon. Aku akan bilang padanya, agar tidak. Dia tahu siapa dirimu. Tidak, jangan lakukan apa ini? Itu. Tidak. Apa ini? Apa ini? Hadiah. Ini bukan hadiah. Ini suap untuk mendapatkan cintanya. Kau akan membuatnya menangis, tahu? Hah? Rocky, kenapa kau kembali? Aku membawa hadiah untukmu, sayang. Lupa tadi memberikannya. Tidak perlu ini. Maksudku. Ambillah. Terima kasih.
Ada apa? Apa yang terjadi? Aku menggigil. Kenapa? Aku merasa gugup. Aku gelisah. Tapi kenapa? Nyamuk demam berdarah. Ya Tuhan. Ayo masuk ke dalam. Aku akan periksa suhu badanmu. Ya Tuhan. Kalau kau memiliki waktu untuk menyembah dewa, maka tanyakan aku juga. Aku meminta jus labu pahit sejak 2 jam, tapi tidak ada yang mendengarkan aku. Hal ini terjadi pada manusia setelah ia pensiun. Madu, beri ayahmu jus labu pahit. Beri dia madu, mungkin lidahnya akan manis nanti. Diamlah, ayo ikut berdoa bersama ibu. Ibu sudah menghabiskan uang untuk bunga dan buah-buahan, minyak dan dia selama bertahun-tahun. Kalau uangnya ditabungkan, pasti aku bisa membeli mobil. Jangan bicara begitu, Tuhan akan marah. Kapan Tuhan senang? Apa yang dia berikan pada kita? Tuhan sudah memberikanku anak-anak yang baik. Aku benar-benar beruntung. Dia memberikan anak-anak baik, tapi dia tidak pernah berbuat baik untuk anak-anak. Hei, anak pengangguran membunuh ayah dan dibebaskan dari tahanan dengan hormat. Mungkin. Ada-ada saja berita ini. Ayolah anakku, sarapan bersama ibu. Ayah? Siapa kau? Madu. Apa yang kau oleskan pada wajahmu? Ini adalah pasta biji blackberry. Aku memakainya sebagai masker di wajahku. Untuk apa kau lakukan itu? Semua lingkaran hitam dan jerawat hilang dengan ini, ayah. Biar kau gunakan jeruk mentimun, tetap saja mukamu seperti itu. Sudah berapa kali aku bilang tidak boleh makan menggunakan jari. Harus dengan sendok. Dia menikmati menempatkan jarinya dalam segala hal. Jangan ini, gunakan jari. Roti kembang ibu, kol ini goreng. Kembang kol ya. Roti ibu memang enak sekali. Makan gratis. Makan saja. Makan terus. Tidak pernah mau berusaha mencari kerja. Mau kemana? Makanlah dulu. Tidak usah buat aku. Anakku, sarapanlah. Anakku mau kemana? Buatku minum saja sudah cukup. Aku berangkat, Bu. Nyonya, bagaimana kau bisa membiarkan suamimu duduk di rumah sepanjang hari? Dagu milikku juga duduk di rumah, tapi dia mencintaiku. Dia tidak seperti suamimu, kerjanya mengganggu saja. Iya, aku akan pergi. Dasar, dia pergi dengan perut yang kosong. Apa masalahmu? Kau tega ya, padahal dia bekerja. Memangnya apa pekerjaan yang dia lakukan? Semuanya gagal. Kerjanya itu yang dia lakukan sementara. Coba kalau dia bekerja di kota peraja. Setelah usia 60 dia akan pensiun dan menikmati hari tuanya. Begitu saja. Kau lihat saja ya, putraku akan menjadi orang yang besar suatu hari nanti. Mengerti? Tugasku sudah selesai. Nak, kau bekerja sangat keras dalam acara ini. Tuhan akan memberimu kesuksesan. Ibu boleh sebut nama siapa saja, tapi jangan bawa nama Tuhan. Karena aku mendengarnya saja alergi, Bu. Diam, kau bicara seperti ini, itu sebabnya pekerjaanmu gagal. Lihat, setelah begitu banyak doa, ibu sudah membuatkan pita ini untukmu. Pakailah, dan lihat bagaimana pekerjaanmu akan sukses. Oke, Bu, kalau ibu mengatakannya, aku pakai. Tapi setelah memakai ini, kalau sesuatu yang salah terjadi padaku, maka tidak seorang pun yang lebih sial dari aku. Jangan bicara begitu, lihat saja nanti. Lihat, Arun. Kursi ini benar-benar bekerja. Alia, aku ingin kau duduk di kursi itu. Tapi, aku harus jawab apa? Apapun yang hatimu inginkan. Arun, hari ini aku sangat senang dan aku berdoa dari hati bahwa kau akan berhasil dalam acara ini. Cahaya berkedip. Kata hatinya untuk Arun, aku melihat dua kursi pernikahan, yang satunya untuk Arun dan yang satu Alia. Seandainya aku di sana. Arun, luar biasa. Masih ada waktu. Acara ini pasti untuk akan memulai acara ini. Kau lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak akan. Sekarang saatnya telah tiba bagi pengajuan program baru kami. Dan nama program ini, Jika Anda Berbohong, Gaga Akan Menggigit Anda. Kenapa ini?
Arun, semua orang menunggumu. Aku pikir ini tombol yang benar. Kemarin sudah aku periksa. Ada apa ini? Tolong cepatlah. Pasti ada coba salah. Cari masalahnya. Aku bilang seharusnya tidak ada masalah. Apa yang harus kulakukan? Ada apa ini? Laptopnya tidak bekerja. Laptop tidak bekerja. Pak, keberuntungan Anda buruk sekali. Anda akan hancur. Semua sponsor, media, tamu, semuanya di luar. Ya Tuhan. Arun, apa yang kau lakukan? Pak, jangan mendengarkan omongannya. Diam. Diam. Rocky, tolong. Lakukan sesuatu. Selamatkan pekerjaanku dan programku. Pak, aku punya ide yang bagus. Ya, aku telah membuat presentasi. Ya, ya. Aku akan memasang ini untukmu. Ya, ya, tolong, tolong, lakukan saja. Masukkan itu. Setidaknya di depan semua orang, rasa hormatku akan terselamatkan. Cepat. Sungguh presentasi yang sangat fantastis. Kau buat presentasi ini? Kau yang membuatnya? Pak, ini presentasi aku yang buat dulu, saudaraku. Dia sudah menyelamatkanku. Ini semua adalah presentasiku. Itu kebohongan besar. Tapi dia menyelamatkan kehormatan saluranku dan juga programku. Tapi ini adalah presentasiku, Pak. Aku tidak mau bekerja sama dengan dia. Karena dia punya ketakutan acara ini akan aku ambil. Pak, acara ini buat dia saja. Ambil. Tidak sama sekali. Sekarang Rocky akan melakukan acara ini. Pak. Dan kau keluar dari sini, cepat. Ayo keluar. Aku tidak mau kau ada di programku. Ayo keluar. Keluar. Jangan tunjukkan lagi wajahmu di sini. Pak, berikan Arun kesempatan untuk menjelaskannya. Aku memberikan kesempatan karena ucapanmu. Lihat apa yang terjadi. Dibuat oleh Rakesh Sharma atau Rocky. Keinginan. Tapi lihat apa yang telah kau lakukan padaku. Kau buat aku gagal. Kau hancurkan harapan ibuku. Ibuku tidak bersalah. Ini semua adalah kesalahanmu. Kau yang bersalah. Ibuku memujamu setiap hari. Liontin ini dibuat setelah menyembahmu. Kau sudah pulang. Ibu tidak bisa tidur karena menunggumu. Ibu di sini berdoa untukmu. Apa kau membawakan acara dengan baik? Apa semuanya baik-baik saja, Arun? Arun, apa yang terjadi? Arun? Ada apa? Ada apa? Semuanya selesai, Bu. Pekerjaanku sudah hilang. Ayah berkata benar bahwa aku tidak bisa apa-apa.
Halo. Halo, Arun Prajati. Aku telah mendengar kau meninggalkan pekerjaan dari stasiun TV. Aku tidak pergi, Mbak. Jika kau butuh pekerjaan baru, datang ke hotel lantai 18, kamar nomor 1801. Aku akan menunggu. Baiklah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lihat, mobil rusak. Dipecat dari pekerjaan. Aku tidak tahu apa dia malas kerja pada kita atau dia akan... Kau jangan banyak bicara. Dia sudah cukup kecewa. Ayah! Orang yang baik akan meninggal dengan cara yang baik. Tapi itu bukan ayah. Pagi-pagi sudah berisik. Masuklah, Arun. Ada orang di sini? Arun Prajapati? Ya, Pak. Duduklah. Pak, aku mendengar suaramu. Tapi aku tidak melihat ada orang di sini. Manusia tidak memilih aku untuk melihatku. Itu sebabnya aku tidak terlihat. Oh, tidak terlihat? Lelucon macam apa ini? Tidak terlihat? Kau menelponku dan menyuruhku bertemu. Sekarang aku telah datang dan kau mengatakan, aku tidak terlihat. Aku adalah Tuhan. Hei, tidak ada yang menjadi Tuhan dan mengatakan dirinya Tuhan. Tiga, aku tidak suka keisengan ini. Kemarin malam aku telah kehilangan pekerjaan. Aku sudah kecewa. Jangan buat aku lebih marah. Aku sekarang sedang sedih. Kau bercanda. Aku tidak ingin pekerjaanmu. Aku akan pergi. Permisi, siapa yang di kamar 1801? Maaf, Pak. Kamar 1801 tidak ada. Di lantai 18, sisi kanan. Pak, hotel ini memiliki 15 lantai, bukan 18. Prajapati, masuk ke dalam. Yes.
siapa kau? Tuhan. Tuhan? Dalam bentuk manusia? Untuk datang di depanmu, aku harus membentuk manusia. Oh, bagaimana aku harus percaya? Kau melemparkan lantai di kain ke arahku. Oh iya, iya. Kemarin malam, kau ada di sana untuk mengambil gunting milikku yang dilempar. Dan mendengar pembicaraan dan menelponku, dan mengatakan kalau Anda ingin pekerjaan, datang ke sini. Aku datang ke sini. Kadang-kadang Anda menghilang di kamar dan berkata, akulah Tuhan. Lalu bagaimana aku bisa percaya bahwa kau adalah Tuhan? Dari mana suara ini datang? Ya, benar. Apakah ini benar-benar terjadi? Ya, ini benar. Aku takut ketinggian. Aku takut sekali. Kau percaya aku adalah Tuhan? Kau manusia memiliki masalah ini. Kecuali beberapa mujizat tidak terjadi. Benar. Tapi bisa aku minta satu hal? Aku tidak sakit, tidak terkena kecelakaan, begitu tinggi, orang-orang bawah, aku akan menjadi orang-orang atas. Aku meninggal. Tidak. Kenapa kau memanggilku begitu tinggi? Apa yang kau mau dariku? Aku bertanya padamu. Iya. Aku? Sejak aku telah membuat dunia, aku telah menjadikan banyak orang seperti aku dan menghormatiku dan menyembah aku. Kadang-kadang ketika sebuah insiden terjadi, mereka kesal padaku. Tapi Anda hanya satu orang yang telah rusak kaca mobilnya dan berteriak mencariku. Benar. Semua masalah dalam hidupku karena kau. Kau merusak seluruh pekerjaanku. Aku beritahukan kepadamu, jangan merasa buruk. Tidak hanya aku, ada orang yang tidak bahagia di dunia ini karenamu. Orang-orang bilang, kau telah lupa setelah membuat dunia. Aku lupa duniaku. Hanya ada dua bapa yang telah lupa setelah melahirkan. Salah satunya kau, dan kedua ayahku. Kau melihat dunia dari atas. Datang dan lihatlah bagaimana dalam dunia. Rasakan kebahagiaan dan kesedihan. Apa yang terjadi pada seorang pria ketika adik gadisnya duduk di rumah? Ketika dia tidak mendapatkan cintanya dan penghasilannya hilang. Kau mengatakan bahwa kita adalah anak-anakmu, lalu mempersulit mereka. Kau tidak punya rasa malu kalau semua orang memiliki rumah, mobil, bungalow, kemakmuran, dan kebahagiaan. Apapun yang telah aku berikan kepada seseorang, ada kebaikan di dalamnya. Tapi siapa yang akan senang dengan ketegangan ini? Kau tidak mengerti karena kau Tuhan. Kau tidak memiliki hati seperti manusia. Karena kau adalah Tuhan. Manusia dapat memahami manusia, bukan Tuhan. Jika orang lain ingin menjalankan dunia ini, dia akan menjalankannya lebih baik dari. Tentu saja. Baiklah. Aku akan memberikan semua kekuatanku. Mulai hari ini sampai 10 hari, kau akan menjalankan dunia. Aku pasti akan lebih baik darimu. Suara apa ini? Hah? Semua permohonan dalam bentuk doa. Seluruh dunia minta padaku. Sekarang kau jadi Tuhan. Sekarang dengarkanlah. Hentikan. Saat aku ingin dengar, maka bunyikan. Satu hal perlu diingat. Jangan menceritakan ini pada siapapun juga, atau kekuatanmu akan hilang. Oke, setuju. Kau sudah mengenakan dan meninggalkannya, hapus semuanya. Oh. Masukkan bajumu seperti aku. Selamat pagi, Pak. Apa yang kau lihat, botak? Panggilan mobil? Pak, mobilnya tidak mau nyala. Pak,
Pakaian dirubah, mobil juga dirubah. Oh, aku akan menumbuhkan rambut di telingamu. Kau mendengarkan? Dalam aturanmu mungkin seperti itu, tapi dalam aturanku, lihat saja. Diam! Semuanya diam! Bos, polisi tidak setuju! Kalau begitu, sandra mereka yang ada di sini! Ayo cepat, sandra mereka! Apa yang terjadi? Di salah satu restoran ini sedang ada penyandaran anak-anak, jadi tidak bisa lewat. Semua anak-anak dalam bahaya. Teroris sedang melancang. Sebentar lagi komandan akan datang. Mereka memanggil komando. Kita komandan di sini. Halo anak-anak. Hei, kau mau mati ya? Tidak. Untuk membunuh. Kau tidak tahu siapa kita. Kau tidak mungkin Tuhan. Dan kau tidak suka manusia. Dan aku tidak takut akan kejahatan. Hei, hajar dia. Begini saja. Paman ini telah membuat kalian semua menangis. Sekarang kesempatan kita buat mereka menangis semua. Spider-Man serang dia. Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa jadinya seperti ini, Tuhan? Kenapa? Tuhan? Sudah kukatakan, tidak ada yang boleh tahu tentang kekuatan itu. Ya, petunjukkan pada orang lain.
untuk menyelamatkan. Maaf Tuhan, tapi aku sedang menguji kekuatan. Maaf, aku tidak akan mengulangi lagi. Lepaskan aku, dan masalah hidup anak-anak akan terlepas juga. Baik. Terima kasih, Bos. Maksudku, Tuhan. Sudah. Cukup. Oh ya, ngomong-ngomong, belajar mencintai negara kita bukan membahayakannya. Mengerti? Jangan dekat. Mana terusnya? Baiklah, semuanya, ayo keluar. Hidup India! Hidup India! Hidup India! Hidup India! Bagaimana Anda melakukan semua ini? Suruh orang-orang TV ini pergi, aku akan memberitahu kalian. Sebaiknya kita pergi dari sini. Ayo cepat, ayo. Siapa yang harus datang pada programku? Dia akan datang pada semua program lain. Aku ingin Arun. Ah, Tuan, yang ku tahu dia itu payah. Dia mungkin telah mencapai keberhasilannya di sana sini. Tuan, dia itu bukan pahlawan dan dia akan membuat Anda bangkrut. Dia telah menjadi pahlawan publik dalam satu hari. Bayangkan, channel kita akan dapat peruntungan. Tapi... Pak, Anda sudah menghinanya. Bagaimana dia mau kembali? Aku akan memintanya. Melipat tanganku. Aku akan katakan pada Arun. Aku minta maaf. Sudah banyak kesalahanku. Aku mohon. Dia tidak akan datang. Dia tidak akan datang. Kalau Alia yang bicara, dia pasti akan datang. Anak telah ditangkap di kediaman ayahnya. Halo? Sebentar, permisi, Pak. Kau merupakan agen LIC. Kau tidak datang untuk berbicara tentang pinjaman. Kalau kau ingin membeli rumah, bicara saja dengan anakku, bukan aku. Tidak, Pak. Anda sudah keliru. Sudah aku bilang bicara dengan anakku, jangan dengan aku. Dia adalah Mr. Kiwo CEO Channel 1 Candani. Dan aku Alia Kapoor. Oh, ya? Alia, aku adiknya Arun. Dan dia ayahku. Ayah. Hei, apa yang kau lakukan? Kau itu lebih tua dariku. Pak, Anda sungguh hebat sebagai seorang ayah. Oke, kalau begitu duduk dan bicaralah. Oh, iya. Tinggalkan pekerjaan channel ini. Iya. Kau akan dibuang setiap saat. Di perusahaan daerah itu banyak membutuhkan pekerjaan. Banyak sekali mereka mengenal aku. Tapi Pak, Anda sudah keliru. Ya, benar sekali. Nak, kau Alia. Salam. Halo Bibi. Di TV, aku pernah melihat kau berkali-kali. Tapi secara langsung kau kelihatan lebih cantik. Benar kan? Oh iya, tentu saja. Apa? Ya, Arun ada? Oh, ada. Ya, kemana kau akan pergi meninggalkan Tuhanmu sendirian? Baiklah, kalau begitu selamat datang di kamar suamimu. Hai Arun. Alia, kau? Kamarmu bagus sekali. Ya, kemarin malam aku mengimpor semua ini. Kau tidak ingin bertanya soal ini? Bagaimana keadaannya? Mati 150 tahun silam. Coba aku lihat apa yang dia pikirkan ya. Dia mungkin berpikir aku akan minta maaf padanya. Tapi dia juga harus memahami. Tidak ada maaf dan terima kasih dalam persahabatan. Tapi dia manis sekali. Baiklah, aku akan minta maaf padanya. Tidak perlu meminta maaf. Bagaimana kau bisa tahu aku minta maaf? Kalau gadis dalam situasi seperti ini tetap diam, maka dia tidak akan melemparkan tendangan. Entahlah, dia akan mengatakan maaf atau dia akan mengatakan, aku mencintaimu. Apa yang terjadi di pesta, aku merasa sangat buruk. Bahkan bos sangat menyesal atas kejadian itu. Di kantor tanpa kau, bahkan hatiku tidak tenang. Kau mau tidak bekerja kembali? Kau harus mau. Tidak mungkin aku bilang tidak padamu. Jadi kau akan datang? Tentu saja. Keberanian dan kepintaran apa? Apa gunanya dia masuk ke sana? Iya. Ini pekerjaan pemerintah. Tapi... Polisi, tentara. Iya. Dia itu cuma itu benar. Untung saja bisa yang selamat. Anda katakan benar. Aku sudah membesarkan putraku dengan susah payah. Arun, ada yang datang ke rumah kita. Itu, sebagai orang tua, lihatlah, apa ayahmu bicara pada bosmu seperti itu. Maksudku? Apakah ada orang yang berani seperti anakku? Dia telah menyelamatkan hidup anak-anak itu... dengan menempatkan hidupnya dalam bahaya. Putraku sudah dewasa dan dia membuatku bangga. Dia ini memang putraku dan aku tapi... bangga. Aku bangga karena dia sudah menolong banyak orang. Aku juga bangga punya anak sebagai seperti dia, Pak. Sebagai orang tua, kita bisa mencontoh anakku.
Iya, Anda bangga punya anak seperti dia, ya, Pak. Pak. Benar sekali. Arun, Arun, tolong maafkan aku, Arun. Pak, aku sudah memaafkan Bapak dan telah setuju untuk bergabung kembali. Fantastis, Arun. Terima kasih banyak. Arun telah mendapatkan nama besar dalam makhluk dari sebuah. Dan dating tuanmu meroket. Ini luar biasa. Apanya yang menakjubkan? Baru diwawancar saja sudah merasa jadi bintang. Hei, dengar. Belajarlah untuk mendengar pujian. Karena di kantor ini, kau akan mendengar suara-suara itu. Kau mengulang kata-kataku. Cobalah orisinil. Kau ingin bermain? Ayo, silap. Ayo, kita mulai. Jangan, Arun. Dia itu juara Delhi. Kau jangan melawannya. Apapun dia, aku akan menang. Tenang saja. Tidak usah awal. Pukul dia. Cepat. Kanan bola kita. Kau kalah lagi. Aku memenangkan permainan dunia. Aku juga. Ini tidak mungkin. Apa kau tidak melihat bagaimana itu terjadi? Siapa kau? Di mana Arun? Apa yang kami keluarkan adalah Arun, bukan kau. Ayah Rocky, sebelumnya Arun kan juga memang seperti itu. Pecunda. Pecunda. Dah. Pecunda. Kejadian sudah berlangsung, kau hanya menontonnya. Alia tidak akan meninggalkan Arun walau satu menit pun. Tapi aku tahu masalah Arun. Dia tidak bisa melamar Alia. Kurasa Alia akan dilamar Arun. Ya? Aku akan melamar Alia. Lakukan satu hal. Nanti saat istirahat makan siang, kau carilah gaun pengantin. Aku akan pergi mengambil baju istriku. Baru? Yes. Bukan, yang baru. Boleh aku melihatnya? Jangan. Kenapa kau memukulku? Gaun pengantin ini cuma 20.000 rupiah. Mahalan sepeda motor. Kau harus memberikan ini untuk Alia. Kalau dia mengatakan iya, aku akan memberikan mobil, bukan sepeda motor. Berikan. Ya Tuhan, semua ada di tanganmu. Gaun pengantin. Iya, maaf, maaf. Halo? Alia? Apa kau dapat pesanku? Iya. Dan hadiah dariku? Iya. Oh ya Alia, saat kau datang ke mimpiku, pakailah gaun yang sudah kuberikan padamu. Aku rasa gaun itu sangat cocok untukmu. Aku mau kau memakainya saat kita pulang nanti, sayang. Tentu saja yakin. Dan sekarang aku ingin bertemu denganmu. Sungguh pesan yang kotor. Rasakan itu, Rocky. Rocky, berani sekali kau mengirim pesan kotor seperti itu. Oh ya? Mana tunjukkan? Pesannya kotor sekali. Makanya yang kau kirim, lebih kotor lagi akan ketunjukkan. Aku mengirim cinta, bukan dengan nafsu. Iya, tapi SMS ini yang kuterima. Aku bersumpah, Alia. Aku tidak mengerti apa-apa. Aku pikir kau berbeda, Rocky. Ternyata aku sama saja. Dulu, Alia sangat menghargai lu. Tapi ternyata kau sangat kotor dan jahat. Dia sangat kecewa. Dia kecewa sekali. Ih, jangan tunjukkan lagi wajahmu padanya.
Dia pasti sudah membenci. Kau itu kotor. Aku tidak peduli. Karena kau temanku, aku akan memaafkan. Tapi jangan berani-berani bicara denganku. Aku mengirim daun pengantin, bukannya bikini. Jelas kau mengirimkan bikini. Cinta itu tiba-tiba menjadi nafsu. Kau tidak ada urusannya dengan ini, kan? Tidak. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Ikuti nasihatku. Ambil liburan 3-4 tahun, duduk di rumah, dan berpikir dan tidak menunjukkan wajahmu kepada Alia. Pasti aman semua. Tapi, kalau kau memperlihatkan wajahnya sekarang, kau pasti akan dihukum. Ayo kita mulai. Silakan nikmati hidangan kami. Maaf, hari ini kami sedang puasa. Maaf. Kau datang pada waktu yang tepat. Mereka datang untuk minta persetujuan pernikahan. Salah. Madu. Salah. Ini putraku Arun. Hei, siapa yang tidak tahu dia? Dia ini seorang bintang. Bagaimana pendapatmu soal adikku? Mungkin beberapa hari ini kami akan berpikir dulu. Oh, baiklah. Salam. Salam. Jangan khawatir, kali ini mereka akan berkata iya. Sudah aku bilang berulang kali. Kalaupun dia menemui gadis itu, dia tidak mungkin menikahinya, percaya padaku. Bawa kemana? Wajahku memang jelek, juga penuh jerawat. Tapi ini kan bukan salahku. Kau ikut denganku. Aku akan membuatmu jadi bidadari. Lihat bintang itu akan membuat adiknya bidadari. Hei, jadi bintang 1 menit. Sekarang katakan padaku di mana kau bisa menjadikan dia sebagai bidadari. Katakan padaku. Hah? Hah? Ayo katakan padaku. Hei, kenapa kau menatapku seperti itu? Apa yang terjadi? Aku akan ambilkan air, teh, kacang. Apa yang sudah terjadi? Katakan padaku, apa yang terjadi? Kenapa kau? Ayo. Halo. Ya, ada yang bisa aku bantu? Tolong rubah tampilannya, warnai rambutnya, bersihkan jerawatnya, make up penuh, scrubbing dan semuanya. Ini adalah tempat yang alami dan kau tidak salah memilih tempat ini. Yakin? Aku pasti akan membuatnya cantik. Ah, baiklah. Cantik sekali. Siapa wanita itu? Cantik sekali. Aku harus mengenalnya. Siapa dia? Wah, cantik ya. Siapa ya dia ya? Cantik sekali. Aku baru lihat. Wah. Lihat apa kali ya? Kak, sudah. Ayo. Kak Arun, apa kabar? Ada apa? Tidak biasanya kau baik. Kak Arun, kita makan di luar yuk. Aku akan traktir, bawa saja dia. Ya, tidak apa-apa. Ya, adikku. Madu, wah, berubahnya hebat sekali. Dia cantik sekali. Boleh aku mengajaknya makan? Ayo, kan? Berani-beraninya kau memegangnya. Mau aku ajak kau? Bukan memegangnya. Aku ingin bicara masalah cinta-cinta. Ayo, Arun. Halo. Oh, cantik sekali. Dia madu. Oh, madu. Berubah sekali. Terima kasih. Kau tidak bekerja? Sebentar lagi. Tadi aku bicara dengan ibuku. Diam kamu. Aku akan disuruh menikah. Tapi aku tidak tahu wanita mana yang akan kunikahi. Tapi kalau dia menikah denganku, aku akan memberikan dia emas. Dan aku akan memberikan dia segalanya. Kenapa kamu bicara gadis? Gadismu di sana. Kamu tuh sama besarnya. Cocok di sana. Ayo, kejar saja gadis itu. Jangan di sini. Untuk apa kau ke sini? Jangan ganggu aku ya. Dia pantas untukku. Dia milikku ya. Jangan. Kau pilih aku ya? Aku. Minumanmu. Ibu. Coba lihat dia. Ya Tuhan. Madu. Oh, putriku. Putriku sudah menjadi seorang bidadari. Dia berada jauh dari semua firasat buruk. Mata semua orang tertuju padanya. Lebih baik di rumah saja. Kalau tidak, aku pukul semua orang. Ini kelihatan sangat cantik. Ayah sedang apa di sini? Ibu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang terjadi? Kenapa kau ingin segera turun?
Orang memandangi adikku dengan tatapan mata cabul. Tentu saja kakaknya marah. Kalian manusia sulit dimengerti. Oh ya? Ya. Ketika tidak ada yang melirik adikmu, kau tegang. Ketika isi kota tidak memperhatikannya, kau marah. Lihat, pria kotor itu. Kenapa kau harus mengirimkan orang-orang kotor seperti itu pada kami? Aku ciptakan manusia, tapi kalau kotor apa yang bisa aku lakukan? Hei! Sudah apa kau di sana? Mau mengganti kolam? Tidak. Mau gugur kolam? Tidak, aku... Turun! Aku ingin bertemu dengan adikmu, sayangku. Makan Simba, aku sudah membeli biskuit favoritmu. Ayo sayang, makan ya. Aku seperti aku. Tepat banget, bagus sekali. Hey kau! Kau tidak mandi dari kecil ya? Aku memang belum mandi, kenapa? Kemarin dia marah padaku. Jadi, aku datang ke sini untuk bermain-main dengan dia. Kau mengerti kan maksudku? Kau menyanyi? Iya, kemari. Nyanyikan lagu yang romantis. Kau tidak ingat lagu itu? Ini, uang. Baiklah kalau begitu. Iya, baiklah. Sampai kapan kau sembunyikan usia putrimu, ha? Iya, baiklah. Kau ini, masa tidak tahu lagunya? Aku merindukanmu dan mencintaimu. Aku merindukanmu dan mencintaimu. Aku merindukanmu dan mencintaimu. Aku merindukanmu dan mencintaimu. Aku merindukan kamu. Kalian menggaingkan pasangan dengan Vina. Dan kau, dua pasangan cabut. Setelah melakukan suatu hal yang kotor, seorang harus bekerja. Dan ini sepertinya pasangannya kau pilih. Kau bicara apa? Dia bukan pasanganku. Pasanganku adalah Alia. Pasangan hidupku. Kau tahu? Kau sangat kotor. Apa yang dilakukan dengan Lukman? Apakah masih belum kapok juga? Kalau ada yang di sana, dia akan meninggalkan pekerjaannya, menangkap penerbangan dan kembali. Karena dia adalah jenis kekasih yang sangat kotor, sedih, memalukan, dan kurasa dia tidak cocok dengannya. Cuma itu saja? Dan dia akan jadi milikku. Kalau memang dia milikku, kau seharusnya tidak di luar sini, tapi di dalam rumah itu. Tuhan telah mengutusku dari London untuk cintanya. Untuk kasih sayangnya. Baiklah, sekarang hanya Tuhan yang akan memutuskan. Kenapa tertawa? Karena Tuhan sudah memutuskan. Alia, tunggu sebentar. Aku sedang menunggumu. Aku ingin menjelaskan padamu semuanya. Aku ingin jelaskan semuanya. Ayo, aku tidak ingin dengar apa-apa. Tinggalkan aku. Ayolah, aku mohon. Tunggu sebentar, aku akan mengganti bannya. Tunggu ya. Kepes. Lihat Tuan Candani, biasanya aku tidak masuk dalam program apapun. Tapi kenapa aku datang ke sini, kau tahu? Tidak tahu. Karena penonton akan mengatakan Bola Ram punya keberanian untuk duduk di mesin pendeteksi kebohongan. Dan kau tahu apa yang akan menjadi dampak di seluruh India bila tidak ada menteri tidak berdosa dan tulus seperti saya ini. Tuan. Aku tidak ingat apa yang harus kutanyakan. Iya Tuan, aku akan membuat Rocky mengingat semua pertanyaan. Hadirin sekalian, selamat datang di episode pertama Jut Boleh Kawakati. Host dan teman Anda, Rocky. Dan ini adalah kursi untuk mendeteksi kebohongan. Dan yang punya keberanian untuk duduk di kursi ini adalah Perdana Menteri negara kita. Mari kita sambut beliau, Sri Bola Ram Sacha. Mari Tuan, sip. Bagaimana kau mengusirku dari acara ini? Aku akan melakukan semua. Kau akan mengatakan apapun yang kau Tuan Bola Ram, pertama mari kita memberitahu penonton pertanyaan yang aku ajukan pada Anda, semua yang Anda tulis dan diberikan dengan mengatakan iya, dengan mengatakan iya atau tidak. Wah, kenapa dia? Tidak. Para hadirin, coba lihat.
Sepertinya menteri besar negara kita ini untuk berkeliaran di dalam mobil lampu merah. Tuhan tahu darah. Sehingga banyak orang, ia telah mendapatkan posisi ini. Kenapa ini? Bagaimana ini sekali? Apa yang kau bicarakan? Pak, aku sendiri tidak tahu apa yang kukatakan, maaf pak. Bagus. Kenapa aku harus memberitahumu? Gemuk? Kudanil? Dasar aneh? Namamu adalah bola, tapi kau penuh dengan masalah. Itu bicara apa? Aku tidak akan meninggalkanmu. Akan kukirim kau ke penjara. Akan kubuat kau menjadi gila. Apa yang akan ada kirim, gendut? Alia, kita harus menghentikannya. Aku akan melemparkan telur busuk padamu dan bahwa tidak akan meleset satupun. Rocky, kau sudah gila apa? Maaf, Pak Menteri. Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu. Ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa. Maaf pada Perdana Menteri. Ayo, cepat. Sudah, diam saja kau. Kau ingat bikini pemberianku? Aku ingin kau memakainya dan menari di depan orang-orang ini. Ada begitu banyak orang yang terlibat. Setidaknya, pikirkan mereka. Aku tidak peduli dengan masyarakat. Tapi juga menghina para penonton yang ada di sini. Ini benar. Kau lihat itu. Kalian semua, diamlah. Aku tahu kau ingin mengirimku ke penjara. Dan kau pasti ingin memecatku. Dan kau juga. Kau pasti sudah mulai benci padaku. Dan kalian, aku tahu kalian pasti akan memukulku. Itu sebabnya aku akan meninggalkan kota ini dan pergi sejauh mungkin dari kalian. Usir dia dari sini. Aku tidak peduli. Aku keluar. Rocky. Apa yang kulakukan? Bagaimana bisa aku melakukan semua ini? Bagaimana? Warnanya sangat gelap. Oh ya Tuhan, awalnya pria-pria menolakmu, sekarang kau menolak semua pria. Kau memang sekarang tambah cantik. Ya, itu kan dulu, sekarang ambil lain lagi. Pakai di dadamu. Sekarang akan kuambilkan kopi. Apa? Kau mau minta apa? Kopi? Kau mau minta apa? Sebentar akan kuambilkan. Arun, tunggu sebentar. Iya, Bu. Arun, lihatlah keadaan ayahmu. Sampai sekarang, ayahmu tidak bisa bicara. Dia kelihatan sangat tegang. Tolong periksa dia ke dokter, ya. Bu, suaranya hilang di rumah ini. Ada begitu banyak kedamaian. Harusnya Ibu senang. Jangan bicara begitu. Ibu sudah terbiasa mendengar dia bicara. Sekarang dia tidak bisa bicara, Ibu kesepian. Coba lihatlah ayahmu. Iya. Aku ingin tahu apa isi pikiran ayahku. Di usia tua, seseorang mencari kebahagiaan untuk anaknya. Putraku adalah bintang. Putriku akan segera dilamar. Jika Tuhan memberiku mati besok, maka aku tidak masalah. Oh. Sebenarnya ayah orang yang baik. Aku akan memberikannya suara kembali. Kenapa menatapku? Ayah! Ayah, kembali. Kau mungkin sangat sedih kalau suaraku kembali lagi kan? Suara ayah kembali dan acara buatanku juga kembali. Jadi apa yang kau tunggu sekarang? Semuanya sudah semakin baik. Pergilah menemui Alia dan katakan padanya bahwa kau sangat mencintainya. Nanti dia diambil orang lain. Halo. Halo Alia. Hai Arun. Alia. Selama 28 tahun hidupku di dunia, aku akan melakukan sesuatu yang besar. Temui aku nanti. Bagaimana? Kau bisa? Jangan tertawa terus. Aku tanya. Kau bisa menemui aku? Di mana? Patriarch Hyatt. Lantai 18. 1801. Alia? Masuklah. Tuan, perbuatanmu tidak berguna. Eh? Begitu banyak kota akan hancur, puluhan juta orang akan mati. Sebentar. Apa yang kulakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. 5 jam aku bersama dengan Alia. Kau telah mengubah posisi bulan. Tingkat laut naik. Jika aku tidak datang, maka seluruh air menggenangi kota. Maaf. Aku tidak tahu. Kau tidak seharusnya memainkan alam. Karena kau polusi begitu meningkat. Aku tidak bisa melihat duniaku begitu saja.
apa yang kau lakukan dengan bulan? Kenapa warnanya berubah? Itu bukan bulan. Lalu? Bumi. Bumi? Di mana bulan? Tempat kau berdiri sekarang. Tidak dapat dipercaya. Bulan ternyata seperti ini. Sekarang kau sudah melihat bulan. Bulan milikku. Aku telah melakukan banyak hal. Aku bintang nomor satu. Rocky diusir dari stasiun TV, Alia telah mulai mencintaiku. Adikku telah menjadi gadis yang paling cantik di kota. Dan begitu banyak usulan pernikahan yang baik dan datang untuknya. Hidup sudah diatur dan aku sangat senang. Semua ini untuk diri sendiri. Ya. Dan kau sudah mendapatkan kekuatan itu. Kau melupakan kekuatan itu. Terima kasih Tuhan. Aku tidak sempat, tapi besok aku akan berjanji. Aku akan melakukan banyak hal. Terakhirmu. Apa? Hari-hari menyenangkan lewat begitu saja. Tidak ada masalah. Satu hari sudah cukup untuk membuat dunia lebih baik. Karena aku bersama Tuhan. Ayo, mari kita lihat. Pekerjaan dalam 1000 tahun, apa kau bisa melakukan dalam 1 hari? Dia. Itu jaminanku. Terima kasih. Ya. Hai. Apa yang terjadi? Kenapa menangis? Katanya kau mau membelikanku sepeda motor. Sudah. Diam. Dengar. Kau akan dapat sepeda motor. Janji ya. Pasti. Ayo. Apapun orang yang inginkan, aku beri mereka. Orang-orang tidak memiliki pekerjaan lain di dunia ini kecuali meminta, meminta, meminta. Aku ingin perhiasan. Peristiwa malam itu, abang betul berada di istri tua. Sekali, betul menunggu abang dengan pisau. Nasib cukup! Orang-orang di dunia ini selalu saja meminta. Aku tidak paham. Tolong katakan satu persatu. Apa yang kau inginkan? Silahkan katakan. Maduri Dixit. Apa? Kau meminta istri orang lain? Sebentar dulu. Jangan itu. Tunggu sebentar. Hei, apa yang kau bicarakan? Tunggu. Di dunia ini apapun yang orang inginkan, mereka akan dapatkan. Apalagi yang bisa menjadi hal yang lebih baik dari ini? Dalam kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku. Jadi keinginan semua orang, Aku berikan. Aku akan memberkati dunia ini. Kau memberkati dunia ini, Arun. Terima kasih, Pak. Tuhan sudah mendengarkan doamu. Yeah. Sekarang, aku sudah punya sepeda motor. Oh, ya? Terima kasih. Pergilah bersama keluarga. Saat kau kembali, bawakan aku manisan. Iya, iya. Kau lihat? Ada kebahagiaan. Kedamaian. Kepuasan. Semuanya jadi senang. Ibu senang kau datang ke rumah ini. Tinggallah di rumah ini selama-lamanya. Iya, adikku. Lebih tua darimu. Namanya adalah MP. Sentuh kakinya juga, ayo. Sudah. Menyentuh kaki ibumu. Kaki adikmu. Begitu kau datang dari luar, kau tidak menyentuh kakiku. Kenapa kau membedakan aku dengan dia? Ayah, sudahlah. Kau bicara apa? Hentikan. Tunggu. Semoga Tuhan menjadikan kau bintang seperti ini. Dan jika ada masalah, datang saja padaku. Aku masih memiliki koneksi di Kota Madya. Datang saja padaku. Tidak usah dengarkan. Oke? Suka sekali bicara. Alia, ini gaun untukmu. Dan selama pernikahan teruslah ingat, Tuhan akan membuat kalian bersama-sama selamanya. Tuhan! Nyonya!
Dari mana saja kau? Kau menghilang selama 4 jam. Kau tahu tidak? Hari ini Alia akan menjadi menantu perempuan yang datang ke rumah ini. Dia. Oh ya Tuhan, Luna kecil terlihat sangat cantik sekali. Arun, ngomong-ngomong soal lotreku, hari ini lotreku keluar. Jadi mulai sekarang aku tidak perlu bekerja lagi. Aku akan segera ke Juhu untuk melihat apartemenku. Aku juga akan membeli mobil yang sangat bagus. Dan juga anak-anakku akan aku sekolahkan di sekolah bahasa Inggris. Benar kan, suamiku? Oh ya, aku juga akan mengundang kalian untuk datang ke rumah baruku. Datang ya. Tidak. Iya, kami akan datang. Baiklah, sekarang aku akan pergi. Aku punya banyak pekerjaan. Oh ya, Nyonya, cari pelayan baru untuk bekerja sehingga menemukan satu untukku juga ya. Sayang, tunggu. Oh, tahu, Nak. Di rumah ini yang baru menikah cuma Laksmi. Sebentar lagi Arun. Aku senang mendapatkan menantu seperti ini. Apa kau sedih kekuatanmu hilang? Ya, aku sedih. Itu kekuatan yang baik. Tapi tidak ada masalah. 10 hari aku melakukan pekerjaanku. Lihat saja besok. Itu akan menjadi hari yang sangat bagus. Di mana tidak ada kesedihan atau ketegangan. Karena besok, semua orang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan besok, mereka akan menyembah hanya kepadamu. Baiklah. Aku akan lihat. Besok adalah hari di dunia. Apa-apa nih? Diam. Dia telah menjadi ajaran. Tenang di situ. Diam. Diam. Kau mau apa? Diam. Gansu. Gansu. Aku Arun. Ayo akan hati-hati. Hati-hati. Awas, Awas, hati-hati. Mundur. Kemana anak? Apa yang telah kulakukan? Aku membuat masalah dengan menerima permintaannya. Alia, terima kasih. Apa-apaan kamu? Manoj, Alia datang? Dia tidak di rumah. Di sini juga tidak. Kemana dia? Apa kau belum tahu kejadian di perusahaan ini? Bos Kewal telah keluar dari perusahaan. Sekarang mungkin sudah bersiara aja. Dia itu sudah meminta pada Tuhan untuk menjadi bos. Dan Tuhan mendengarkan dia. Sekarang dia jadi bos. Bos menjadi anak buah, anak buah menjadi bos. Iya, karena Raja sudah meminta pada Tuhan. Dia menjadi bos. Pak, aku tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Cukup, aku ini bosmu. Ya, tapi Pak. Sudah diam. Ingat ya, kau bekerja di sini karena aku, ya. Tidak mungkin ini. Apa ini terjadi karena aku? Tidak mungkin. Halo? Bagaimana bisa terjadi? Ada apa? Bos memberikannya sepeda motor. Lalu dia kemudikan sepeda motor itu setelah minum minuman keras. Kemudian dia menabrak pria tua. Akhirnya, dia dipenjara. Tapi setidaknya dia akan dipenjara seumur hidup. Tuhan itu maha adil. Besok dia senang, besok dia bahagia. Jadi seperti itulah. Itu sudah menyakiti. Melakukan sesuatu yang baik untuk orang dan yang baik terjadi pada orang lain. Jadi ternyata kehidupan dunia itu seperti ini. Modi, aku tidak percaya. Apa yang terjadi? Semua kuda tiba pertama di arena balap kuda. Semua kuda menang? Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Bayangkan, semua perguruan tinggi, ujiannya nilainya bagus-bagus. Aku yakin, pasti ada kekacauan di sini. Ayo cepat. Apa yang terjadi? Kalian mau kemana? Pemerintah telah melepaskan semua penjahat. Sekarang apa yang akan mereka lakukan hanya Tuhan yang tahu. Jangan sampai lupa. Ayo, semuanya. Ya, Bu. Arun, ada masalah besar. Katakan apa yang terjadi, Bu? Pulanglah dulu, nanti ibu akan ceritakan. Ibu membuat aku terkena serangan jantung. Baiklah, pulanglah dulu, nanti ibu jelaskan. Cepat. Apa yang sudah aku lakukan sehingga kau bapak lakukanku seperti ini? Aku hancur sekarang. Aku tidak punya rumah. Apa yang terjadi dengan kenapa menang? Aku
sudah hancur sekarang, Arun. Kau dapat lotre sebesar 20 juta. Dia sudah mengambilnya dan melarikan diri. Siapa? Suamiku Dagru. Dagru? Dia lari dengan tetangga penjual sayur. Sekarang bagaimana nasib anak-anakku ini? Oh, ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelumnya aku bahagia tanpa uang. Sekarang kau berikan aku uang, tapi aku hancur. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini? Kenapa rumahku seolah-olah seperti kena gempa dan merepotkan cukup sekali? Cukup, diamlah. Ada masalah terjadi. Madu lari dari rumah. Dia sudah meninggalkan surat apa ini. Apa isinya? Dia sudah menikah. Ketika buruk rupa dia duduk manis di rumah, sekarang dia bersikap seperti ya itu. Tuhan. Ini benar-benar keterlaluan buatku. Aku tidak suka Ibu melihatnya. Siapa yang kau nikahi? Aku. Apaan ini? Bicara yang sopan. Ya ini suamiku. Dan dia iparmu. Orang bodoh ini tidak mengerti kesopanan. Tunggu. Tidak, Kak. Menghina aku ya? Tidak. Apa yang sudah kau lakukan? Tidak, jangan. Tidak. Tapi apa benar dia menikahimu? Sekarang dia begitu cantik. 24 jam aku berdoa agar aku bisa menikah dengan dia. Lalu aku bawa ke toko dan aku bilang padanya aku akan menikah denganmu. Lalu adikmu menerimanya. Jadi kami menikah. Sudah-sudahlah, Nak. Biarkan. Sekarang mereka sudah menikah. Mungkin ini adalah keinginan Tuhan. Tuhan tidak melakukan hal ini. Awas kau. Dia akan menikah denganku. Kemarin kau menyentuh kaki orang tuaku dan meminta berkat mereka. Dan sekarang kau akan menikah dengannya. Aku benar-benar menyesal, Arun. Rocky meninggalkan kota untuk selamanya. Tapi sebelum pergi, aku pikir aku akan melakukan satu usaha terakhir. Aku berdoa pada Tuhan agar Alia menerimaku. Kemarin, ketika dia melamar, saat itu aku tidak bisa bilang tidak. Maafkan aku, Arun. Kau tahu kan, Alia begitu marah padamu. Dia mau menikah denganmu, jadi jelas karena kecewa. Tidak, karena dalam pernikahan tidak ada seorang pun dari sisi Alia. Tapi sekarang jangan khawatir Alia, karena dia sudah datang di pernikahan kita ini. Awas! Pikirkan sekali lagi Alia. Lihatlah, kita pasangan sempurna. Kalau mau, kita bisa bertanya pada siapapun. Hei, tunggu sebentar. Kau datang bicara seperti itu dengan pengantinku. Pendeta, ayo kita mulai. Ayo sayang, ayo duduklah. Alia. Yang semua jawab. Yang semua ambil kalungnya, ambil perhiasannya. Ayo cepat. Sekarang mereka datang. Sekarang lakukanlah pernikahanmu. Silakan. Alia, dia yang memanggil perampok itu. Apa aku gila sampai memanggil mereka? Hah? Tidak perlu. Ambil perhiasannya. Cepat, ayo cepat. Jangan sisakan seorang pun.
Kenapa kamu boleh takut, ha? Kenapa kau menyisakan pekerjaan? Tidak, bos. Cepat semua perhiasan pengantin itu. Tidak, bos. Aku tidak berani dengan orang itu. Apa maksudmu? Tidak ada yang mengganggu kita. Sekarang, ini waktunya bagi kita. Tidak, bos. Cepat lakukan pekerjaanmu. Bos, pria itu punya sihir di matanya. Lihat, bos. Oh, ya, siapa ya, orang ini? Ya. Dia punya sihir? Iya, bos. Dia seorang punya sihir? Aku akan melihatnya sekarang. Hati-hati, bos. Hati-hati. Jadi, kau ini seorang penyihir. Cepat tunjukkan padaku. Aku ingin melihat pertunjukan sihirmu. Kalau tidak, peluru ini akan menempel dalam dadamu. Dan kau akan mati dengan kecepatan peluru ini. Kau jangan bermain-main denganku. Sejarah, pada pernikahan pengantin, kekasihnya mati. Bahkan Romeo tidak begitu beruntung. Kau ingin melihat sihir? Ya. Hah? Tembak peluru padanya. Apa? Dengan sihir milikku, peluru akan berhenti 1 inci sebelum mencapai dia. Ya. Tunggu dulu. Aku ini bukan Spider-Man atau Batman. Kalau kau tembak, aku pasti akan mati. Maka kau akan tahu, setelah peluru ditembakkan, kau akan tembak balik. Tunggu. Alia, kau lihat. Dia ingin membuatmu menjadi janda. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah kau mati, aku akan menikahinya. Dan aku berjanji, pada ulang tahun pernikahan, kami akan buat ulang tahun kematianmu. Apa lagi yang kau tunggu? Ayo, silakan. Jangan. Bos. Hei, ayo kemari. Hajar mereka! Keterlaluan. Beraninya kalian memukuliku. Cepat! Aku akan membunuhmu! Bos, wanitanya tertembak, bos. Gawat, bos. Aku tahu. Alia. Alia. Terima kasih, Encik. Budi baik, Encik. Tak dapat saya balas. Jangan panggil saya, Encik. Panggil saya Jamil. Lebih bagus, Abang. Aku tidak akan biarkan ini terjadi. Tidak, tidak akan. Siapa namanya? Ini tidak bisa dibiarkan. Ini yang boleh sedap namanya. Macam namanya. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Silakan. Tidak! 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 Kenapa kau berteriak? Tunggu. Mereka telah membunuh Alia. Bukan mereka. Kau telah membunuh Alia. Karena hidup dan mati ada di tanganmu. Jangan salahkan aku tentang kematian Alia itu. Aku akan membunuhmu. Kau menerima keinginan seluruh dunia. Dan itu sebabnya begitu banyak malapetaka dan kerugian yang terjadi. Aku sedang berusaha membantu dunia. Aku tidak tahu bahwa itu akan menjadi alasan untuk kematian Alia. Kau menangisi kematian Alia. Kau pikir
Sejak bertahun-tahun, anak-anakku saling memotong dan memukul satu sama lain berapa banyak aku dapat menangis. Dalam kerakusan dunia, kebencian bukan aku yang membuat. Baik aku membuat bom, senjata, peluru. Semua itu dibuat olehmu sendiri. Kacang lebih lamanya. Jauh. Pecah sampai berteriak padaku. Kau telah menghancurkan dunia yang dibuat olehku. Aku telah membuat satu dunia. Kau akan membuat beberapa negara. Itu artinya kau mempunyai keterbatasan. Dan kau, berapa bagi kekuatan aku telah berikan? Apa yang dapat kau lakukan? Tapi kau tidak menggunakannya dengan bijak. Kau memiliki kuasa Tuhan. Tapi itu yang tak terdapat manusia. Kau tidak menjadi Tuhan. Tetapi hanya Arjuna Prajapati. Aku tidak tahu seberapa banyak yang sudah kau ketahui. Dunia ini hanya kau yang dapat melakukan. Tuhan bukanlah manusia. Maafkan aku. Aku minta maaf. Aku memaafkanmu. Apapun yang telah terjadi, aku mohon untuk diperbaiki. Itu adalah masa lalu yang tidak dapat diperbaiki. Kau adalah Tuhan. Kau bisa lakukan apa saja. Kalau tidak bunuh saja aku tidak bisa hidup menanggung beban ini. Karena aku Alia meninggal, kota ini jadi hancur. Negara ini jadi hancur. Tolong lakukan sesuatu, Tuhan. Baik, aku akan mengambil 10 hari ini. Itu akan mulai dari pagi ketika aku menelponmu. Tapi pikir semuanya, kamu akan dikeluarkan dari stasiun TV itu. Kau tidak punya adik. Dan adikmu akan menjadi seperti sebelumnya. Semuanya akan kembali seperti sebelumnya. Aku setuju dengan itu. Itu akan baik untukku. Baik. Waktu telah datang. Ambil itu. Itu bukan milikku, tapi berkat ibumu. Tunggu. Kapan bisa bicara lagi denganmu? Panggillah aku. Aku mendengarkan semua orang. Bagaimana caranya bertemu? Aku di dalam setiap manusia. Hanya tak perlu mata untuk melihat. Hilang. Mobil juga hilang. Sekarang kamu mau menghancurkan rumah? Ayah. Aku tahu Ayah sangat mencintaiku. Kadang-kadang kata kedutmu, Ayah. Siapa yang bilang? Jangan coba merayuku. Kau ingin bekerja di kota Palajaya? Tidak, Ayah. Katakan padaku satu hal. Kapan terakhir kali Ayah tertawa? Dua bulan setelah pensiun. Kapan aku tertawa terakhir kali? Sejak kau berhenti tertawa,
aku juga berhenti tersenyum. Sudah, jangan dipikirkan. Kau jangan khawatir, nah. Kita akan menjual istana ini dan memulai hidup baru. Semuanya akan baik-baik saja. Tenang saja. Tidak perlu, Ayah. Aku akan bekerja di sana saja. Kemarin aku terhina, sangat-sangat terhina. Aku ingin integritasku kembali. Dan Perdana Menteri negara kita akan duduk di sini. Dia adalah Sri Wijaya. Ada apa ini? Ada apa ini? Dia sudah dipecat, kenapa datang lagi? Halo. Kenapa kau di sini? Aku ingin kau yang duduk di kursi ini, silakan. Siapa dia? Pak, dia. Aku tidak percaya. Jangan ikut campur. Aku hanya ingin memberitahu kalian, ini adalah kursi dengan kabel. Bahkan sengatan listrik bisa membahayakan Pak Menteri, jadi Rocky harus mencobanya. Bagaimana? Kalian setuju kalau Rocky yang ada di sini? Ya! Anak itu benar. Ayo, cepat! Aku ingin melihat bagaimana mesin ini bekerja. Iya, iya. Alia, Alia, pergi cepat. Iya, sebentar. Ayo! Rocky, Bu Lara menginginkan ibu dan orang-orang juga. Ayo duduk di situ. Ayo. Alia, aku host di sini. Kalau aku duduk di kursi, siapa yang akan bertanya? Aku. Kau? Duduk. Maaf. Bagaimana sekarang? Malam itu siapa yang memberi hadiah untuk Alia? Hei, itu masalah pribadiku dengan Alia. Siapa tidak kau? Tidak, Rocky. Katakan padanya, kau telah memberi hadiah. Ya, aku yang membelinya. Di presentasi siapa yang mencuri DVD-ku? Hei, aku pukul kau. Dengar baik-baik, aku tidak mencurinya. Presentasi kemarin apakah kau yang membuatnya? Tidak, bukan aku. Bagaimana? Tentu saja aku yang buat. Aku tidak percaya kau mengatakan banyak kebohongan. Alia, kau percaya padaku? Atau pada kursi ini? Ini hanya mesin. Aku orang yang mencintaimu. Lihat. Yang dia katakan itu adalah kebohongan. Tunggu. Untuk membuktikan orang lain salah, kau tidak dapat membuktikan bahwa kau benar. Kau harus duduk menjawab pertanyaanku. Duduklah. Apa kau mencintai seseorang? Tidak. Dia cocok jadi politisi. Kau punya gadis manapun dalam hatimu yang kau kasihi? Tidak. Itu kebohongan yang manis. Jadi kau tidak mencintaiku? Tidak. Hei. Pembohong. Aku tidak tahu kalau kau akan menikahi pembohong. Rocky kemana? Aku tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Aku ada di dalam setiap manusia. Yang kau perlukan hanya mata untuk melihat. Laras Batutra, anggaplah dia malaikat dan dia sudah membantu kita. Ada apa, Pak? Candani, aku punya semuanya kecuali cinta. Aku tidak mungkin membicarakannya, Pak. Istri apa? Ya Tuhan. Aku bicarakan soal cinta. Tunggu. Aku telah cukup berbicara kepada Arun Prajapati dan sekarang ingin bicara kepada Anda. Kau tidak mengenal satu sama lain tapi duduk bersebelahan denganku. Melihat kau duduk bersama, meningkatkan persatuan di dunia ini juga. Itulah indahnya dunia. Mencintai diri sendiri, mengasihi orang-orang, maka semua akan bahagia. Jika Anda senang, aku juga ikut senang. Tuhan besar oleh para pengikutnya. Dan itu diikuti
oleh para kekasihnya. Jadi kukatakan, manusia sungguh hebat.